Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hikmat Pagi Keluarga GKI Karangsaru yang selalu setia. Pagi hari yang indah ini, saya bersama dengan Bapak Ibu Nieng Yong. Mari silakan Pak Nieng Yong bisa memperkenalkan anggota keluarganya. Saya Eng Yong, di samping kanan saya istri saya Rina. Saya Rina, sudah dikenalkan Pak Eng Yong. Kami berdua dikaruniai dua orang anak laki-laki dan dua cucu-cucu cewek. Dan pada pagi hari ini, mari sebelum kita melanjutkan kegiatan kita dan hikmat pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kepada kami cuaca yang indah, sehingga kami boleh menikmati segala yang Tuhan karuniakan itu, boleh kami jalani bersama pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur sebelum kami memulai segala sesuatu sepanjang hari ini. Mohon kiranya Tuhan akan anugerahkan kepada setiap kami hati yang gembur, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui hambamu Pendeta Utomo. Kami mempersilahkan Tuhan terus berkarya dan biarlah doa ucapan syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema Hikmat Pagi Keluarga pada pagi hari ini, bersyukur. Firman Tuhan terambil dari Surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Demikian firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur ketika kita mendapat keberhasilan, tentu hal yang lumrah. Tiap orang bisa melakukannya. Mengucap syukur atas kesembuhan dan berkat yang melimpah merupakan alasan yang tepat dinyatakan oleh setiap orang yang mengalaminya. Tetapi dapatkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Baik dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Tidak mudah, bukan? Konon ada juga orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas cacat yang mereka miliki. Nelson adalah seorang pahlawan besar di Angkatan Laut. Padahal ia tidak pernah bisa mengatasi mabuk laut yang menyerangnya ketika ia sedang di kapal. Beethoven menghasilkan karya-karya musik yang sangat luar biasa di masa-masa akhir hidupnya. Padahal di saat itu ia telah menjadi seorang yang tuli. Glenn Cunningham adalah seorang pencipta rekor baru untuk lari 1 mil. Padahal kedua kakinya pernah terbakar parah dan diperkirakan tidak akan pernah mampu untuk berjalan lagi. Seorang artis dari sebuah majalah terkemuka ternyata adalah seorang yang buta warna. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur merupakan suatu kekuatan bagi seseorang untuk dapat mengatasi kelemahannya. Orang yang terlalu mengasihani diri dan hidupnya penuh dengan keluhan akan semakin jatuh dalam jurang kehancuran. Setiap orang yang bisa tetap bersyukur, sekalipun ia tidak memiliki tubuh yang sempurna, ternyata juga bisa mengalami keberhasilan dan hidup sebagai pemenang. Perubahan nama Saulus menjadi Paulus bukanlah sekedar perubahan nama. Perubahan itu menyangkut perubahan dasar dan tujuan hidup. Sebelumnya dasar dan tujuan hidup Paulus hanya untuk keinginan dan kepentingan diri sendiri. Setelah bertemu dengan Yesus, dasar dan tujuan hidup Paulus adalah Kristus. Artinya,
apapun yang Paulus lakukan didasari pada keinginan untuk melakukan hal-hal yang Kristus inginkan dan bertujuan pada apa yang dikehendaki oleh Kristus. Keinginan dan tujuan dirinya diarahkan kepada kehendak Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus dalam bacaan hari ini dilandasi pada pengalamannya yang diubahkan oleh Yesus. Apa yang selama ini dilihat sebagai hal yang tidak menyenangkan diubah oleh Tuhan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan patut disyukuri. Apa yang dialami sebagai penderitaan dilihat sebagai cara Tuhan untuk membentuk dirinya ke arah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Pengalaman yang menyedihkan direnungkan oleh Paulus sebagai cara Tuhan untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik dengan penuh rasa syukur. Bagi Paulus, apapun yang menimpa hidupnya, baik keadaan yang menyenangkan maupun menyedihkan, akan mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu bertambah teguh dan hatimu melimpah dengan syukur." Saudara-saudara, orang yang bersyukur memiliki pandangan yang jauh ke depan, bahkan mampu melihat pelangi kasih di balik awan yang kelam. Dengan bersyukur, seseorang tetap memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk melewati setiap pengalaman hidup yang dialaminya. Hati yang selalu bersyukur akan diwarnai dengan senyuman, sehingga beban yang berat sekalipun akan terasa ringan. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ada kuasa lain yang menopangnya, yaitu Allah. Orang yang bersyukur tidak bersungut-sungut, melainkan menggunakan mulutnya untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangunlah kehidupan keluarga Anda dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu merancang kebaikan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, meskipun dalam keadaan apapun, belajar untuk bersyukur, mampu untuk bersyukur. Karena bersyukur menjadi kekuatan kami untuk melewati setiap hal dalam kehidupan kami dan percaya akan kasih setia Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di akhir pekan ini kami hidup benar di hadapan Tuhan dan kami senantiasa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Ingyong, Cik Rina, berbicara bersyukur itu menarik ya. Pernahkah ada satu masa dalam kehidupan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, tapi dimampukan untuk bersyukur? Pernah mengalami seperti itu? Ya, mungkin saya yang akan men-sharingkan. Ya. Belum lama ini, seperti tadi Pak Utomo katakan bahwa persoalan-persoalan yang mungkin kita rancang demikian, tetapi ketika ada hal yang kita serahkan kepada Tuhan, semua rancangan-rancangan yang ternyata dari awal sudah saya serahkan kepada Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu ketika kita mengucap syukur, ketika kita berserah kepada Dia, segala ditata dengan baik. Dan pada akhirnya, pada hari ini, saya bisa mengucap syukur, terutama dengan hal-hal yang Tuhan ternyata di dalam kehidupan ini Dia ikut serta menata kehidupan kita bagi ketika kita orang-orang percaya kepada Dia, menyerahkan hidup ini atau segala yang kita pikirkan diatur baik dan benar baik adanya. Pada akhirnya kami berdua bisa mengucap syukur karena ya tadi ucapan syukur itu harus dilandaskan di dalam segala kehidupan kita, gitu. Terima kasih. Jadi malah ini anu ya, pengalaman terbaru ya. Betul. Di tengah pergumulan, percaya Tuhan turut campur tangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sharing nyata dari Bapak Ibu Ni Eng Yong. Mari kita juga percaya dalam segala perkara Tuhan akan menolong kita. Orang yang mampu bersyukur dalam segala keadaan
adalah orang yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Bertekun bersyukur.